Jadi kali ini saya ingin merepresent sahabat saya, Teria Baraba. Yang pada momen ini Teria akan mempresentasikan koleksi Raya Collection dari Ria Baraba. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Teria Baraba? Jadi saya senang sekali, bersyukur banget saya bersahabat dengan Teria, suka dan duka. Kita banyak berkolaborasi di bidang apapun. Dan di saat saya bilang sama Teria, Teh, aku punya platform baru, udah punya koleksi busana hari raya belum? Udah nih, aku mau bikin show tunggal. Udah show aja di sini. Nah, jadi show tunggalnya pun di cancel. Jadi akhirnya Teria buatnya di sini. Jadi bersyukur, alhamdulillah. Dan hari ini Teria akan bercerita kepada rekan-rekan media seperti apa koleksi dari Ria Baraba Raya Collection 2023. Silakan Teria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada adik saya Ivan Gunawan yang sudah ngajak brand Ria Baraba untuk bergabung di acara Garis Putih. Dari awal pertama kali saya diajak, sebenarnya saya ngerasa kurang percaya diri. Tadi saya memang pengen show tunggal, tapi masih ada ketidakpercayaan diri. Tapi Mas Ivan yang bilang bisa, pasti bisa gitu. Jadi saya nggak boleh sharing, nggak boleh apa, harus show sendiri. Nah, kali ini untuk Raya Collection dari Ria Baraba, saya mengangkat tema Blossom Scents. Ya, jadi temanya ini sendiri didasari dari filosofi bunga. Jadi bunga itu untuk menjadi mekar itu kan memerlukan kesabaran dari putik, nanti dia akan jadi kuntum dulu baru dia akan mekar. Nah, salah satunya juga itu di dalam kehidupan kita, terutama di sini saya kaitkan dengan Ramadan ya, bahwa umat muslim kan menjalankan ibadah puasa, jadi harus dengan kesabaran menahan segala hal gitu, dan nanti akan mendapatkan di kemenangan di hari raya. Jadi seperti mekarnya sebuah bunga, itulah yang saya anggap hari raya. Jadi indah, mekar, cantik gitu kan. Dan di hari kemenangan itulah nanti koleksi ini yang akan saya tampilkan. Jadi untuk koleksinya sendiri ada 32 look yang akan saya tampilkan. Terdiri dari fabric yang saya pakai, terdiri dari ada printing, ada juga yang bahan-bahan modern saya mix dengan kain-kain printing. Untuk siluetnya sendiri dia flowy seperti biasa ya, Baraba tetap dengan karakternya flowy, tapi kali ini agak lebih dinamis karena ada beberapa look yang tidak hanya abaya-abaya, tapi ada short dan pale. Untuk warna sendiri, selama ini kan kalau bunga identiknya memang dengan pastel, tapi kali ini saya mengangkat juga warna-warna bold. Jadi saya kombinasikan antara bold dan pastel. Kalau misalnya aku boleh tahu, sebenarnya pecinta Ria Baraba itu range usianya dari berapa sampai berapa, Teria? Usianya dari 25 tahun ke atas. Wow, dan kalau aku jujur, seiring berjalannya waktu, garis rancangan Teria semakin lama semakin muda, semakin simple, semakin ringan. Betul. Kenapa ya. Itu? Yang tadinya kalau mau ketemu bajunya Teria, mau cari apa aja ada di bajunya. Tapi sekarang makin hari makin simple, makin soft, makin mudah untuk dibeli. Apa yang mendasarkan itu? Betul. Salah satunya ada masukan juga dari Ivan. Ivan ceritakan harus seperti ini adalah pelajaran yang saya ambil dari yang Ivan suka kita diskusi ngobrol. Yang kedua dari pasar Ivan. Pasar sekarang enggak pertama ini klien saya kalau kan saya sering ngobrol sama klien gitu kan, jadi mereka tuh pengennya tampil pakai koleksi yang bagus tapi harganya terjangkau, karena mereka sekarang ada medsos, mereka nggak mau kayak 2-3 kali diulang lagi. Jadi mereka sekarang yang biasanya baju saya harga 5 juta cuma dapat satu, sekarang maunya 5 juta bisa dapat 3 ya, gitu kayak gitu. Jadi dari pasar juga sih harus mengikuti. Oke.
Untuk koleksi ini ada berapa koleksi yang dipresentasikan? 32. 32 koleksi ya. Tadi udah sempat diceritakan warnanya memang aku mengarahkan teman-teman yang fashion show di Garis Putih kita tidak bermain di satu tren warna. Karena menurut aku kalau kita masuk ke pantauan warna yang memang lagi ngetren, nanti di satu toko warnanya itu doang. Ya, itu yang menyulitkan kita untuk berjualan sebenarnya. Jadi memang keragaman warna atau pantone itu sendiri bergerak sedikit lebih jauh ya, supaya kalau orang datang ke store kita atau belanja online, mereka bisa mendapatkan banyak pilihan dari beberapa koleksi. Jadi dari 32 koleksi itu ada turunan warnanya dong? Ada, betul ada. Jadi satu koleksi itu ada turun warnanya ada berapa? Warna. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4. Wow, jadi bisa teman-teman bayangkan seri Laya Collection ini bisa sampai 60-70 artikel. Bukan begitu ya? Betul. Tepuk tangan dulu dong Teh Ria Barata. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk Teh Ria?